Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini, saya akan membuat tutorial lagi di aplikasi Ali Motion ya guys, dengan lagu viral di aplikasi TikTok ya. Sebelum pengeditan dilanjut, soal bahan-bahan, ntar aku taruh di kolom komentar. Silahkan dicek ya, supaya nggak lama-lama. Kita langsung lanjut aja ya guys di aplikasi Ali Motion ya. Kalau udah tinggal tekan yang ditambah yang di bawah guys. Selanjutnya tinggal samain ya. Ukuran foto sama yang ini guys. Saya pakai ukuran 4 per 5 ya. Kalau udah tinggal buat proyek. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto guys. Masuk ke sini ya. Selanjutnya tinggal tambahkan satu lagu ya masuk ke sini ke audio guys lihat semua ya ini lagunya udah masuk ya guys selanjutnya tinggal tandain guys kalau pengen tandain tinggal tekan yang ini ya jangan lupa bantu subscribe like terima kasih Soal durasi, silahkan dicek. Ini udah selesai, guys ya selanjutnya tinggal tambahkan lagi guys ya tinggal masuk ke sini ya terus tinggal tambahkan satu kotak putih guys di sebelah bawah di sebelah kiri ya yang ini guys nah terus masuk ke color ya guys yang ini ya terus yang ini tinggal kasih yang warna hitam guys kalau udah tinggal keluar ya terus masuk ke edit guys ini tinggal gini aja ya tarik nah, kayak gini guys sampai 370 ya selanjutnya masuk ke sini guys ya yang 100 ini ya ini tinggal naikin lagi kayak gini guys naikin ya sampai 460 guys kalau udah tinggal keluar ya keluar terus foto yang ujung bawah tinggal tekan ya terus tinggal hapus guys di atas ini ya Hmm, kayak gini ya Ini tinggal yang hitam ya guys Selanjutnya Tinggal tekan yang tanda panah Yang ke kanan guys Yang ini ya Ntar pasti diarahkan ke bit yang pertama ya Terus di sebelah kiri Ada gambaran warna hitam ya Dan gambaran musik Gambaran hitam tinggal tekan guys Terus tinggal tekan yang ini guys Ntar pasti full kayak gini ya Kalau udah tinggal keluar guys terus ke sini ya, terus ke gambar guys, terus tinggal tambahkan satu foto ya, ini satu foto udah masuk, selanjutnya tinggal kembali ke sini guys, ke ujung belakang ya, nah, di sini guys, ujung belakangnya ya, terus di sebelah kiri, yang ujung atas gambaran foto, tinggal tekan ya guys, terus tinggal tekan yang ini ya kayak gini guys kalau udah tinggal keluar ya terus kembali ke sini guys yang di sini ya ini yang awal yang warna hitam ntar belakangan ya guys kembali ke sini aja dulu ya terus tinggal tekan yang tanda panah yang ke kanan guys ini ya terus tinggal tekan fotonya ya bagi dua guys tekan tanda panah Tekan fotonya ya, bagi dua sampai belakang, sama guys. Ini udah selesai, guys. Selanjutnya tinggal kembali ke fotonya ya, yang nomor satu, guys. yang di sini ya foto yang nomor satu guys ini yang warna hitam ntar belakangan ya ini yang foto yang nomor satu ini tinggal tekan terus ke efek guys tambahkan efek selanjutnya tinggal tambahkan ubin dulu ya masuk ke distor guys selanjutnya khusus potong ini guys ya tinggal tambahkan kunci guys tekan kuncinya ya pindah ke sebelah sini guys kiri ya tambahkan kunci tekan kuncinya ya pindah ke sebelah kanan selanjutnya tinggal luruskan ke tengahnya ini guys ya tambahkan kunci ini tinggal naikin ya sampai 70 ya guys ya 70 1,070 ya terus yang di bawah ini tinggal aktifkan semua ya guys kayak gini ya kalau udah tinggal keluar guys. Hasilnya kayak gini ya. Kayak gini guys. Kalau udah tinggal ke efek lagi ya. Tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan riak bundar guys. Masuk ke distor ya. Selanjutnya tinggal tekan riak bundar. Selanjutnya masuk ke frekuensi guys ya. Iya. Ini tinggal turunkan aja, ya, guys. Ya, sampai tiga. 0,80 ya. 3,80 guys. 3,80 ya, tambahkan kunci guys. Tekan kuncinya ya, pindah ke sebelah kiri. Tambahkan kunci. Ini tinggal geser lagi ya. Geser lagi sampai 1,00 guys. 1,00 ya. Tekan kuncinya guys, pindah ke sebelah kanan. Selanjutnya tinggal geser ya kayak gini guys caranya masuk ke sini ya ke radius guys ini caranya khusus radius ya ini tinggal naikin kayak gini guys ya naikin sampai 0,80 ya 0,80 hasilnya kayak gini guys kayak gini hasilnya ya kalau udah kayak gini tinggal keluar aja ya Terus ke efek, terus ke titik 3, ya guys, yang ini ya, salin efek guys. Kalau udah disalin efek, tinggal lompatin 4 foto ya, 1, 2, 3, 4, berarti ke 5 tempel efek. Ke titik 3, ya guys, tempel efek, sampai belakang sama ya guys, ya, lompatin 4 foto ya, terus yang ke 5 tempel efek. Ini udah selesai, guys. Ya, selanjutnya tinggal kembali ke sini, guys. Ya, ke foto yang nomor satu. Ya, ini foto yang nomor satu, ya, yang udah dikasih dia ya bundar ya nah, ini yang dilompatin empat foto ya guys nah, tapi kembali ke sini ya yang di sini guys terus ini tinggal tekan guys terus ke efek ya tambahkan efek selanjutnya tinggal tambahkan ubi nih guys masuk ke distor ya kayak gini guys selanjutnya khusus potong ini ya tinggal Tambahkan kunci guys, ini tinggal naikin sampai 120 ya, 1,120. Tekan kuncinya guys pindah ke sebelah kiri ya, tambahkan kunci lagi, tekan kuncinya guys pindah ke sebelah kanan. Selanjutnya tinggal luruskan ke tengahnya ya guys, tapi jangan terlalu ke tengah, kayak gini ya tambahkan kunci ini tinggal turunkan ya sampai 1000 guys nah, 1000 ya selanjutnya geser yang ini tinggal aktifkan guys ya yang dua ini ya aktifkan kalau udah tinggal keluar terus ke efek lagi tambahkan efek selanjutnya tinggal tambahkan ombang ambing guys masuk ke move ya yang ini guys caranya khusus sudut guys. Khusus sudut ini tinggal naikin ya. Sampai 90 guys. 90 ya. Selanjutnya masuk ke magnetop ini guys. Guys, ya. Khusus magnetop ini tinggal tambahkan kunci guys. Ini tinggal naikin ya. Naikin ya. Naikin sampai 5 9 ya. 59 guys. Tekan kuncinya ya, pindah ke sebelah kiri. Tambahkan kunci lagi. Ini tinggal turunkan sampai nol ya, guys. Tekan kuncinya, pindah ke sebelah sini ya. Kanan. Kalau udah tinggal keluar terus ke efek lagi guys tambahkan efek selanjutnya tinggal tambahkan paparan gamma guys masuk ke warna ya dan cahaya terus tinggal tekan paparan gamma selanjutnya tinggal tambahkan kunci guys tekan kuncinya ya pindah ke sebelah kanan tambahkan kunci ini tinggal naik ini guys sampai 90 ya 90 tekan kuncinya guys pindah ke sebelah kiri guys kalau udah tinggal keluar ya terus ke efek lagi ke titik tiga ya guys salin efek keluar kalau udah di salin efek tinggal tempelkan ya guys khusus yang dilompatin tadi ya yang empat foto guys nah, kayak gini nih tekan fotonya ke efek ke titik tiga ya guys tempel efek sampai belakang sama ya khusus yang dilompatin tadi empat foto ya sampai belakang sama guys ini udah selesai guys selanjutnya tinggal kembali ke awal ya guys yang warna hitam ya yang ini guys ya yang warna hitam ya ini tinggal kecilin aja dulu guys kayak gini guys kayak gini ya kecilin aja dulu Selanjutnya tinggal tekan yang ini guys ya. Yang hitam ini ya. Terus ke efek guys. Tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan yang ini ya. Masuk ke procedure guys. Selanjutnya tinggal tambahkan bidang bintang ya. guys. Masuk ke pengaturan standar. Selanjutnya tinggal tambahkan kunci guys ya tekan kuncinya ya pindah ke sebelah kiri guys tambahkan kunci ini tinggal naikin ya kayak gini guys sampai 300 ya 300 guys tekan kuncinya ya pindah ke sebelah kanan guys nah, hasilnya kayak gini ya hmm. Nah. selanjutnya tinggal keluar ya Nah, selanjutnya tinggal keluar lagi nah, Hasilnya kayak gini guys Kayak gini hasilnya ya Terus tinggal tambahkan lagi guys ke sini ya Terus tinggal geser yang ini guys ya Ini guys Tinggal geser kayak gini ya Terus tinggal geser lagi Geser lagi Nah, kayak gini guys Terus tinggal tambahkan gambaran orang ini guys ya Yang di bawah ini guys Ya Kalau udah tinggal keluar guys ini ya, terus tinggal tekan yang tanda panah dulu, guys, yang ini ya. Nah. Terus gambaran orang yang ujung atas di sebelah kiri, tinggal tekan ya, tekan yang ini, guys. Nah, kayak gini ya. Kayak gini, ya guys ya. Ini tinggal tekan, terus tinggal kecilin aja, guys ya, kayak gini, guys. Nah, kayak gini ya. Ini tinggal pindah ke sini, guys. Nah. Pindah di sini dulu ya. Terus tinggal luruskan ke sini lagi guys ya. Terus tinggal keluar. Terus ke sini guys ya, sini. Terus tinggal tambahkan yang di atasnya yang ini ya. Nah. Kalau udah tinggal keluar, terus tinggal tekan yang ini guys ya. Tanda panah ya. Terus yang ujung atas di sebelah kiri tinggal tekan guys. Tekan yang ini ya. Ini guys. Kayak gini ya. Ini tinggal tekan. Ini tinggal kecilin ya guys ya. Ini tinggal samain ya ini sama ini guys ini tinggal pindah ke sini dulu ya nah, di sini guys ini tinggal luruskan ya guys ini ya nah. kayak gini guys ya kalau udah tinggal keluar ya keluar dulu hasilnya kayak gini ntar ya ini tinggal kecilin aja ya Terus yang ini tinggal tekan ya, yang nomor satu guys, bentuk yang nomor satu ya, kan? Terus ke sini guys, ya. Selanjutnya tinggal tambahkan kunci ya, kayak gini guys. Ini tinggal geser ya guys ya, ke sini guys. Nah. Ke tengahnya sini ya. Ini guys. Kalau udah di sini nih guys ya, ke menit. 02 ya. 02 ya. Menit 02 guys. 02 00 ya. Tambahkan kunci guys. Kayak gini ya. Terus yang di sini guys ya. Bit yang di sini ya. Ini tinggal pindah ke sini lagi guys. Sini ya. Nah, kayak gini guys. Hasilnya kayak gini ya. Nah, kayak gini ya kalau udah tinggal keluar ya keluar terus yang bentuk dua tinggal tekan guys terus ke move ya selanjutnya tinggal tambahkan kunci guys tambahkan kunci ya ini tinggal nih in, guys nah, geser ya sampai menit kedua ya guys nah, ini kedua ya tambahkan kunci guys terus ke sini ya bit yang dari sini ya yang ditambahkan kunci yang pertama ini ini tinggal pindah ke sini guys ya. tengah guys nah. cara ya bentar bentar ini tekan ini netap ya guys ya nah yang kunci yang di sini nih netap ya kunci yang pertama ini netap ya terus kembali ke kunci di sini guys ya yang di sini ya kunci yang di sini guys yang kedua ini ya ini tinggal geser ke sini guys kayak gini guys kayak gini ya kayak gini guys hasilnya kayak gini kayak gini guys ya bertatap mata ya ini romantis ya guys ceritanya ya selanjutnya kalau udah tinggal keluar ya guys ya keluar hasilnya kayak gini. Kayak gini guys. Ini udah selesai ya. Selanjutnya tinggal simpan aja ya guys. Ke sini ya. Terus tinggal ekspor guys. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu video berikutnya ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, terima kasih. Assalamualaikum.